Boleh minta daripada satu, Bu. Satu ya, aja. Iya, mau dipelakan bisa merenya. Bisa. Satu aja, Bu. Jangan banyak-banyak. Jadi, suka ya bisa generalisasi dengan karena. Oke, jadi soal pusat bahasa apa yang sudah dilakukan untuk menjaga bahasa kita dan lestari. Kami lakukan penelitian dari tahun 1974, jadi sudah lebih dari 30 tahun. Dan sudah dihasilkan 442 bahasa daerah yang sudah diteliti dan diwujudkan dalam bentuk peta bahasa. Ini adalah peta pertama yang dihasilkan putra-putra Indonesia. Penelitinya adalah staf-staf kami dan perguruan tinggi, kemudian pakarnya juga begitu, lalu sudah dikumpulkan bersama dengan pakar internasional dalam Kongres Papua dan Jaya Barat dan Nusa Tenggara Timur. Dan ini daerah yang paling sulit, anggarannya sangat besar wilayahnya. Tujuannya yang pertama, melestarikan bahasa dan sastra daerah yang masuk kategori dalam pertahanan. Yang kedua, dokumentasikan bahasa dengan berkaya masyarakat internasional, maka kita ini menjadi sumbangan tidak hanya Borobudur sebagai satu dari kerajaan Bunda, tapi juga jumlah bahasa dan budaya Indonesia juga menjadi kekayaan dunia. Mestinya juga satu keajaiban dari Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu, apa yang dilakukan selanjutnya bersama-sama meneruskan pengajaran bahasa ini kepada generasi pelapis, itu pelapis sekolah. Jadi adik-adik ini mesti harus belajar bahasa ibunya. Kalau tidak, nanti kehilangan budaya orang tua, tidak akan putus hubungan antara generasi ibu kita, ayah kita, dengan generasi berikut Anda ke bawah. Ya, karena itu perlu dikuatkan. Jadi inilah yang dilakukan terutama dan masih banyak kegiatan lain. Lebih dari 2.300-an naskah hasil penelitian sudah dicetak oleh pusat bahasa, kamus bahasa kita daerah, bahasa daerah. Baik Bapak, mengenai undang-undang bahasa itu sendiri, Bapak bisa Bapak jelaskan garis besar seperti apa? Ya, pusat bahasa sejak tahun 1978 dalam kongres yang ketiga sudah memeriahkan masyarakat itu perlu mulai 2005 akan munculkan dalam satu seminar nasional, lalu Menteri Pendidikan menyatakan itu perlu dan lalu kita rintis. Kemudian sekarang posisinya satu sudah di dalam sudah masuk ke presiden, kemudian sudah kembali untuk dapat jawaban di komisi 10 yang kemarin ini. Yang satu adalah bendera, undang-undang bendera bahasa dalam negara dan kebangsaan itu kalau yang merupakan undang-undang payung bahasa, tidak mengatur bahasa daerah, tidak mengatur bahasa asing. Tapi undang-undang kebangsaan mengatur pemeliharaan bahasa daerah, pelestarian bahasa daerah, lalu penggunaan bahasa Indonesia dan juga penggunaan bahasa asing. Nah, ini perlu sebetulnya tidak perlu khawatir teman-teman biar jadi sama sekali tidak akan memasuk kreativitas. Kalau orang mengatakan di institusi atau lembaga atau badan hukum yang tadi terkena kalau memang mereka melanggar aturan. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkuring Jajang Priyatna, guru SMA 5 Bandung, guru bahasa Indonesia. Anak saya 2, paling besar TK. Ketika sampai usia 4 tahun, kami mencoba membiasakan membaca Sunda di rumah. Alhamdulillah, lancar. Sekarang, sudah hampir 2 tahun di TK. Ketika ditanya, Neng, kunaon taranas ke bahasa Sunda ke apa? Dan gak bisa, apa? Saya menduga ada masalah. Di rumah, kami berusaha semaksimal mungkin. Tetapi setelah TK, bahkan mungkin nanti di SD, sudah semakin terkikis. Indonesia, apa? Islam. Masih di Indonesia yang sama?
Bahasa Sundanya sangat kamalayon, jauh dibanding dengan yang satu lagi. Saya cemburu, kenapa kami tidak gitu. Barangkali itu saja dari saya. Terima kasih. Pak Rili, salam dari asosiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuwun Kang Jajang. Silakan Ibu. Yeah.
Juru Palayangan di Tembalan Kurorongkeng Tina Iceng.